KG Unsri Make a Smile ini adalah salah satu program baru dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam melakukan bakti sosial. Jadi kegiatan ini adalah bertujuan untuk mengamalkan salah satu tridharma mahasiswa, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Untuk tindakannya adalah berupa pencabutan dan pengertian karir diri. Dan kita memiliki target minimal sebesar 200 warga sekitar desa Tanjung Lago. Kalau menurut kakak, kesan-kesan buat acara ini apa? Kesan dan kesannya untuk acara ini, tahun ini cukup meriah, menguras tenaga dan sangat excited lah kita untuk melaksanakan acara ini. Ya, kalau menurut aku bagus, memang diadakan, ibu-ibunya juga senang, kesehatan, anak-anak juga senang, kesehatan biar tahu gimana masalah kita yang apa, ada yang bolong-bolong, gimananya gitu, biar sehat tahu permasalahannya. Kalau pesan-pesannya? Kalau pesan-pesannya semoga aja tahun depan diadakan lagi biar ini apa kita masalahnya nggak separah apa ya anak-anak yang udah ininya sakit gitu bikinnya sakit. Terus semoga yang kalian adakan ini bagus, semoga lancar usahanya gitu. Bagus apa buat anak-anak biar apa tahu gimana caranya gosok gigi, gimana kelanjutannya apa bisa ngerawat giginya. Sangat membantu warga di desa gitu kan. Ya sangat ini banget, harusnya diadakan setiap tahun apa mungkin 6 bulan sekali apa paling apalagi kalau 3 bulan sekali, itu sangat membantu banget. Kalau warga desa itu gigi itu jarang ada pengobatan yang kayak gini gitu. Kalau pengobatan lain sangat banyak ya, apalagi dari puskesmas dekat. Kalau gigi ini banyak, warga giginya ini banyak yang bermasalah. Karena memang warganya kayak sungkan buat ke dokter gigi ya. Iya, mungkin kan dibalik sungkan jauh juga ongkosnya. Ya itulah sekali. Ya ini mas, saya hidup di Mulyasari sudah hampir 40 tahun. Tapi kesehatan ini masih kurang. Jadi kalau bisa itu mas itu kebetulan nih tahun 2019 sering-sering masuk sini. Jadi selama ini belum ada kesehatan apapun, banyak yang sakit, kadang-kadang gigi juga. Ini kebetulan ini tadi informasi itu mendadak mbak ini. Jadi aku di sawah dipanggil Pak Kasus. Mantan cucu aku itu kan giginya itu sakit, mau ini mau di sini tidak ada alatnya, kalau bisa itu lengkap mas alatnya itu. Jadi nggak bisa kok mas cukup di emas saja misalnya, kalau masuk bisa menyasar ini kan, kalau bisa lengkap alatnya itu. Jadi solusi saya seorang tua di sini, jadi kalau bisa itu setiap tahun sekali ngontrol di bisa menyasar ini kan, banyak penduduknya mbak di sini. Itulah saran saya itu. Cara pada kali hari ini, alhamdulillah sudah mulai lancar. Kami mengharapkan dari sedikit banyak hasil supaya untuk mungkin bisa bekerja sama lagi untuk di bakti sosial di tempat lain mungkin nanti untuk diadakan. Semoga terbaiklah. Ada mau ditambahkan? Jadi gini. Untuk kegiatan acara bakti sosial ini biasanya dari PDGI Banyuasin ini sebagai wahana atau tempat baik dokter gigi maupun PSKG Unsri untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berada di bawah naungan PDGI Banyuasin. Kemudian kegiatan ini sangat bagus sekali ya, karena dilakukan di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan sekali, terutama buat anak-anak untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Thank you.
Ba-dum-bum-doo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